Juga dari Jaya Sakti berdasarkan jersey warna putih yang berkombinasi saudara-saudara. Ya, kita langsung saja untuk pertandingan saat ini. Masih Jaya Sakti, Mas Iwan Cedabasa. Atas kita pasti ikut ke depan. Apa yang terjadi kembali? Akhirnya dengan kedudukan 2-1. 2-1 kembali masih Bila Jaya Sakti. Bila Jaya Sakti mencoba untuk tiba sepekan apa kita. Tapi gagal aja kembali bintang poin. Bintang poin dengan kedudukan 2-2. 2-2 kembali Rodo masih mencoba dengan kutak-kutik 2 sepetak angka tidak ke belakang masih mencoba Mas Iwan umpan ke depan lagi-lagi masih dapat didorong ke depan 1, 2, 3 akhirnya saudara-saudara kembali mendapatkan apa dengan kedudukan untuk saat ini 3-2 3-2 masih dari pemain Rodo mencoba kutak-kutik sedang ke belakang 3 bola masih dapat didorong sekarang di pertama dari Jaya Sakti ada Rangli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masih di acaranya PPCK kali ini mempertemukan antara Bila Jaya Sakti berhadapan dengan Rodeo. Menang untuk Bila Jaya Sakti diperkuat oleh Edo Tija dari Raja Tarkamnya Tasik dengan nomor punggung 1. Empat cabang kembali Rodeo masih dengan kotak kaki buat sebuah tangkali butur angkat tidak kebelakang laki-laki apa yang terjadi kembali bola keluar dengan kedudukan untuk saat ini 5-5 masalah kembali Mas Eder Ijat kembali punggung 1 sebagai pada kasih main pacok angkat sudah terbelakang sabut terakhir Rodeo masih mencoba umpan tapi laki-laki masih dapat ada laki di sana bola di punggung sudah dorong lagi ke depan angkat juga tapi laki-laki ada Mas Edo umpan ke depan sampai lagi angkat sudah berbahaya dijebret tapi lemah segera-segera lagi-lagi gagal jika apa yang terjadi dalam kesempatan ini kembali saudara-saudara apa yang terjadi akhirnya oh baik benar 5-5 ya 5-5 5-5 kembali masih Rodeo mencoba sel angka sudah tinggi-tinggi masih mencoba selamat dan sudah Jaya Sakti waktu sudah tapi mencoba untuk dibuat lagi oh itu angka sudah Rodeo masih ada kiki berat oh laki-laki masih dapat diangkat umpan lagi ke depan angka sudah dan ternyata kembali ke terang-terangan lebat-lebat dan kecepatan ini masih Bila Jaya Sakti nomor punggung 11 coba angkat bola tapi jangan terlalu melebar kita poin 6-6 tetap sama untuk set yang pertama ini kembali masih Rodeo mencoba sel kotak kaki bola sebentar angkat tidak ke belakang masih mencoba untuk bisa mengumpan berlaya akhirnya saudara-saudara satu kesalahan tak dapat dihindari dan tidak ada goblok yang nomor-nomor berbakat kebakat dari Bila Jaya Sakti itu tujuan angkat kembali masih Bila Jaya Sakti apa sudah berbaik umpan berbaik akhirnya saudara-saudara kembali ditembak masuk bintang poin dengan kedudukan 7-7 kembali Rodeo masih 1, 2, 3 pencetak kotak kaki 2 sebentar angkat sudah ke belakang masih pencetak dorong lagi ke depan saudara-saudara kesempatan ini kembali 1 angka ketinggalan untuk Bila Jaya Sakti. Iya, kita kembali lagi masih ke arena saudara-saudara kembali masih Rodeo mencoba untuk menjaga Bila Jaya Sakti oh masih dapat berai lagi-lagi masih dapat jatah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
lagi setelah tenang. Dengan tebakan-tebakan beban antara yang kosong, beban terbukuk 10. Agar laki-laki dari Radio mencoba untuk mendekatkan lagi Pilar Jaya Sakti. Kembali Radio masih, angka sudah rapi masih. Akan sudah masih dapat selamatkan umpan ke depan berbahaya akan teki-teki pasir jebret lupa bertanya Romel masih berbahaya Pilar Jaya Sakti Edo berat tombol akan lagi masih dapat kejar lagi-lagi masih ini bisa selamatkan bahwa bagi Romel lagi akan sudah di depan berbahaya bahkan yang cukup akurat kejaran-kejaran satu laser menggembur sasaran tidak dapat dihindari kembali tingkat kedudukan 10-7 sepuluh tujuh kembali masih Rodia memiliki 3 poin angka Pilar Jaya Sakti umpan jebret akhirnya saudara-saudara satu laser kembali menghitung pemain terpukul 10 tidak poin 8-10 kembali Pilar Jaya Sakti angka sudah apa yang terjadi mas kikir rupa-rupanya saudara-saudara dapat akurat begitu akurat mendapatkan angka 9-10 sembilan sepuluh masih 1-2-3 pecah masuk angka sudah tepat berbahaya kembali saudara-saudara pindah poin 11-9 11-9 putusan milik kembali masih Rodeo Rodeo pecah masuk putar ketik angka 3 Pilar Jaya Sakti lapre wow akhirnya kembali tim balas namas Iwan pindah poin 10-11 10-11 masih tidak Jaya Sakti apa juga Rodeo masih mencoba kikir kakak lagi-lagi apa yang terjadi angka akhirnya masih dapat dibuat ke belakang tarik kekir-kekir rantai pukul kembali saudara-saudara dengan tembakan-tembakan kembali Mas Edo Ijar bisa menyelamatkan poin dekat ketutupan untuk saat ini 11-11 kembali masih Mas Ewa Raja Wali berbahaya untuk tekan di laki Pilar Jaya Sakti umpan ke depan laki-laki kebaikan juga berbahaya rame angkat juga masih rame kembali mencoba bola dibuat angkat juga rame masih laki-laki kurang begitu sempurna 12-11 kembali Pilar Jaya Sakti angkat juga di depan aku tetapkan pertahanan masih bocah-bocah ke depan berbahaya fly laki-laki masih terbentuk dorong lagi angkat sudah masih dapat terbentuk satu dua masih rapi angkat sudah masih umpan ke depan fly laki-laki masih tumbuh kuat angkat sudah ke depan berbahaya jebret angkat sudah 1-2-3 aw masih dapat lagi ke depan 1-2-3 berbahaya jebret dua belas sama saudara kembali masih Rodeo 1-2-3 masih tetap ketekan dapat sudah cepat berbahaya jebret tapi gagal pukulan Mas Edo tidak dapat masuk saudara kembali kedudukan 13-12 kembali masih 1-2-3 percoba masuk jajah berapu kasel angkat sudah tidak dapat berbahaya Edo kembali laki-laki masih dapat dua Edo kembali masih ada kakak umpan fokus dari belakang baru lagi coba nanti tidak kalah angkat juga akhirnya tidak 13-13 untuk saat ini saudara-saudara kembali Pilar Jaya Sakti masih rapi nomor bobok 4 sudah kalah akhirnya kembali pindah poin 14-13 14-13 kembali roda nomor 3 dengan tiba-tiba konfrontasi bola langsung saja diangkat masih mencoba untuk disambut umpan tampil berbahaya tapi gagal blok-blok saudara-saudara tetap pukulan basket ini hingga sadar kita baik 14-14 kembali masih Mas Edo 3 akan sudah kiki kaget kakak wow sayang sekali si kembali ini segera terlebak tembak ayam cukup akurat namun kakak terlalu melebar lagi-lagi Mas Edo akan sudah Rode masih mencoba kakak baru main ke depan teknik-teknik otak gambar tampak ini hingga segera-gera dengan gaya otak
Mami Vito bola tidak dapat disambut. 15 sama 14 sama kembali masih RPO 15. Ya sekali lagi mohon kepada pengatur lalu lintas, kami pantau dari sini ya, kendaraan cukup banyak, mohon untuk mengamankan dan memindahkan apabila ada yang parkir di pinggir jalan. Sekali lagi untuk para petugas yang ada di luar terutama panitia, untuk para panitia mohon dengan sangat untuk membantu kami di sini ya. Sekali lagi untuk yang parkir di pinggir jalan, kami harap untuk segera memindahkan kendaraan kalian. Terima kasih. Ya, 1, 2, 3, kembali saudara-saudara, apa yang terjadi? 16, 16. 16, 16, coba-coba nanti kembali reformasi. 1, 2, 3, pelan ACDG-nya, konfrontasi, angkat sudah. Tapi saya masih dapat disorokan ke depan. Umpan lagi bola dibuang, laki-laki masih dapat serokan. Akhirnya saudara-saudara tak menembus kembali sebagai pemain dari Cina. Epoch yang cukup kuat memperkukuh 17-16 kembali masih angkat sudah. 1, 2, 3 berbahaya. Tapi laki-laki masih dapat terbentuk. Rakli fokus sudah. Laki-laki masih dapat memberikan. Mas Edo kembali mana? Kembali mana? Tembakan-tembakan dari Bila Jaya Sakti hingga 2 poin unggul 18-16. 18-16 kembali masih Rodo mencoba untuk menyelamat angkat sudah. Di gambar seter-terang bintang poin 17-18. Ya, Bila Jaya Sakti nomor punggung 2 mencoba lakukan sudah angkat tinggi-tinggi berbahaya. Tapi saya masih dapat diumpan Rabe angkat sudah. Masih cukup kuat Rabe Eno. Keren! Lagi untuk menyerang saudara-saudara. Jika dengan kedudukan 18-18 kali untuk yang ke-1000 malinya. Angka sudah 1, 2, 3. Lagi lagi. Yang mana untuk saat ini sebagai tembakan-tembakan haram jarak kembali keluar dari nomor punggung 10 19-18. 19-18 kepada Rodi masih mencoba untuk memimpin. Ia 1, 2, 3 bola dilepas langsung. Angka sudah tinggi-tinggi. Masih mencoba dorong. Umpan ke depan. Brai! Akhirnya terbalas bunga. Kembali pindah poin. 19-19. 19-19 untuk saat ini kembali masih Bila Jaya Sakti. Angka sudah masih sambut lagi di depan. Berbahaya. Lagi-lagi terbalas kembali. Dan bahkan tembakan nomor 10 saudara-saudara tidak dapat terbentuk hingga bola menyok seperti tempat yang kosong. 20-19. Angka sudah masih mencoba. Brai kembali. Lagi-lagi. Siapa dia nomor punggung 1? Mas Erwin Ijar. Sebagai pemain dari kota Tasik kiri yang cukup jauh saudara-saudara. Laki-laki masih mencoba umpan. Brak. Kembali 21-20. 21-20 untuk saat ini sudah kembali masih Rodio. 1, 2, 3 angka sudah di depan. Apa yang terjadi kembali kita poin 21 Salwa. 21 sama seterah-terah kembali Mas Edo tidak mencoba empat bola. Masih mencoba umat cukup baik. Akhirnya seterah-terah baik terjadi. Untuk kesempatan ini kembali pindah poin 22-21. 22-21 kembali masih angka sudah gol berbahaya. Berbahaya. Lagi-lagi dengan bertubi-tubi tembakan-tembakan dari nomor punggung satu ini. Yang mana dengan kedudukan 22 sama Mas Edo kembali masih. Sayang sekali sekali hanya saudara-saudara kita poin 23-22. 2 akan dibutuhkan untuk Rodeo dan 3 angka untuk Bila Jaya Sakti. Kembali Rodeo masih 1, 2, 3 mencoba pipa-pipa di sebatang. Hai, jodoh angka sudah. Hai,
sayang sekali. Coba dari rumah tangga sadar kita, weh, 23 sama. 23 sama, paling pilih jaya sambil nomor punggung sebelah. Dibuk satu bak ke depan, angkat sudah, sampai pakai berbahaya umat, jemput. Laki-laki masih dapat disambut, umat lagi ke depan, umat, laki-laki masih dapat diberikan. Apa yang terjadi kembali? 24-23. Teo, diminta manajer saudara-saudara saat ini saudara yang mana dengan kedudukan untuk saat ini saudara-saudara 24-23. Kembali Rodi Mas, angka sudah di depan 9, asik, berbahaya. Tapi saya masih dapat dikarek 1, 2, 3, berbahaya. Tapi, oh, laki-laki masih di dapat 2. Ya, kau sedang yang kodok, nomor 9. Ya, kembali nomor 2. Jaya 1, 24 sama. Kembali bila Jaya 1, masih angkat Rodi Mas di depan berbahaya. Laki-laki satu angkat di muka untuk wilayah yang sakti. Apakah bisa sebuah angkat bersama muka? Oh, sejak pertama ini laki-laki kembali wilayah yang sakti. Apa sudah rodeo? Masuk tak? Fly! Laki-laki dapat sangat kekal lagi. Apa yang terjadi? Gagal, tak menyentuh tangan kembali dari belakang. Wow, laki-laki jus setelah-telah 25 sama. 25 sama kembali masing, masih rodeo wajah masuk. Angka sudah berbahaya umat, boleh dibuat. Ternyata ada mereka di belakang saudara-saudara. Bolanya terdekatkan yang kosong, cuma hanya bisa diiring saja. Akhirnya 26-25. 26-25 apa sudah? Kembali pinta, weh, 26-26. Lagi-lagi saudara pecah itu saudara pedara kembali menang jus. Jus dua masih sambut lagi belajar rasa upah ke depan terbaik. Dorong lagi angka sudah berbaik ini. Contek, oh masih dapat selamatkan. Dorong lagi, rapi angka sudah masuk ke depan terbaik. Lagi-lagi masih dapat selamatkan. Pada ini kembali tak dapat disambut atau dibantu saudara-saudara satu angka untuk bulan jaya sakti 27-26 27-26 apa sudah? Laki-laki masih berlaki selamat yang mana untuk setel yang pertama ini bulan kedua 28-26 di belakang bulan